Di video hari ini gue akan ajak teman-teman gue liburan ke Bandung. Di sana kita akan ngadain meet and greet bareng kalian. Dan buset dah, rame banget guys di sana. Tapi sebelum itu, gue nginep di rumah Malik supaya gue, Malik dan Gemat bisa berangkat bareng dari Jakarta. Let's go, kita jalan ke Bandung guys. Malik, vlognya Gemat. Semua POV ada guys. Iya, semua POV ada. Jadi sepanjang jalan ini kita nyetel musik gede-gede guys. Bahkan kita malah karaokean bareng-bareng ya guys. Karena apa? Karena gabut guys. Walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa. Dan di sini kita juga berhenti dulu sebentar karena kita belum makan pagi. Jadi kita makan dulu guys. Oke okay, guys. Halo, halo Gem. Halo vlog Gema, halo vlog, halo vlog Malik. Nah, makan guys, makan-makan guys. Ini guys, ini protein semua tuh guys. Wah, mantap. Dan setelah kita makan guys, 1 jam kemudian kita nyampe juga di villa kita di Bandung. Sampai juga di hotel Vertigo guys. Oh my god. Ya guys. Perjalanan 3 jam pas. 3 jam pas. Ya. Sekarang kita tinggal tungguin Elestial aja. Lama banget tuh. Padahal mobil dia sesi itu gede banget, Cok. Mini Cooper, Cok. Mini Cooper bawa 2 beras. 2 karung beras ada Samsul ada Elestial. Berasa truk bawa 10 ton karung beras, guys. Jadi kita sekarang lagi nunggu LSL, habis itu kita antar masuk. Ya, kita check in terus taruh barang. Check in hotel ya guys ya. Villa dong. Villa. Guys, kita di sini jalan-jalan tapi sambil kerja ya ngalik. Liburan pun kerja ya. Iya. Malah ngobrol bertiga ini tolol. Nah, itu mobilnya LSL guys. Ada bokapnya itu. Mobilnya LSL Mini Cooper guys, serem guys. Nah tuh ada Bagas Cipta. Tuh woy, gila. Taku Bumi. Malah cosplay guys. Ini yang ngebuat mobilnya. Eh sempit banget kan tuh, Paku Bumi masih ke Mini Cooper ya. Oh cek ya. Ini mobil kenapa ini jadi lama? Gue bukan lama ini. Jadi berat. Sup guys. Dari sini kayak ini tempatnya tuh kayak penthouse gitu guys kelihatannya. Tuh lihat tuh. Lihat si Elestial ya. Kalau dibandingin sama Samsul lucu. Ini vlog ada Azrael. Yo yo what's up guys. Wah, kita masuk back room guys. Hai. Tuh lihat tuh guys. Kok seru banget ya? Kita OTW. OTW tempat kita guys. Lihat ya adik-adik. Ini guys 166 nih guys. Untuk sehari kita di sini ya 166. Kita langsung ya. Review dibuka. Review. Buka. Wih. Let's go. Oh my god. Gila nih guys. Oke juga sih guys. Gile tuh tinggi banget tuh. Langsung. Apakah itu possible? Apakah dia bisa guys? Mining air? Kita bisa mining air, kita langsung mining air di Minecraft. Oh iya coba. Di Minecraft. Thumbnail. Orang suram. Orang susah guys. Orang susah. Gak lucu. Kita perlu water bucket. Sekarang kita mau pergi ke PVJ untuk ketemu-temu kalian-kalian manusia-manusia di Bandung bersama Gemat di belakang sana. Hai. Ada Elestial pakai baju Elestial beneran. Ada Malik. Itu enggak cana gue, ini cana bekas. Ada Samsul. Ya, jadi kita mau ke sana ya guys ya. Oke, sekarang kita ada di mallnya nih guys. Ini anak mau pakai sepatu dulu. Ini mallnya tuh. Terus guys, kita anak-anaknya di sana semua tuh guys. Lihat tuh. Lihat Elestial. Apa itu udah kayak bocil hilang guys. Guys, sekarang kita ada lagi jalan guys, mau ketemu yang lain. Kita lagi nyari CGV di mana. Wah, ada tempat ice skating juga guys, ternyata di sana. Guys, kita ketemu subscriber kita guys di sini guys. Wow, banyak ramai sekali guys. Wow, Samsul pun bingung. Guys, liatin anak-anaknya tuh. Aduh, ini juga lagi mau foto juga tuh. Orang-orang terkenal guys, susah guys. Tinggi malah dari gua. Ya makanya lu tinggiin badan. Makanya tinggiin badan, Vel. Ini foto pada foto-foto kita rakyat jelata nih. Aduh. Siapa kita? Lihat guys. Ayo, mari go.
Jadi sekarang kita mau ke JGV, kita dianterin sama subscriber kita yang dari Bandung guys. Karena kita salah jalan bro. Karena kita dari sini. Ya, kita ketemu Ricky. Ricky, kita di sini langsung foto-foto juga guys. Ini ada Asep juga guys, speedrunner guys ya. Malu gua. Iya anjir. Baru masuk nih. Apa gitu? Nah, ini kita cari lokasi lain enggak sih? Guys, kita balik lagi ke sini guys. Udah mau ke JGV, balik lagi ke sini. Ini ada si Malik. Udah subscriber tuh rame banget guys di belakang. Ya jadi guys, di sini kita enggak tahu mau ngapain lagi di sini. Apakah kita mau foto-foto lagi adik-adik? Oh, betul Mas. Kita foto-foto lagi sini. Hai. Udah foto-foto aja. Sap. Sap. Kita ke mana Ricky? Wahai rakyat kita. Kita diantarin subscriber kita, mereka ngikut kita terus. Tempatnya bagus sih guys, enak gitu loh. Wah, ada air terjun segala. Jadi kita mau makan dulu guys. Dan ini lo traktir semua orang ini. Gue dong, gue belum pernah aja sama sales. Iya nih. Biar sama temennya sendiri pelit anjing. Tadi guys ya, malas subscriber traktir semua tuh guys. Ya, setelah sekian lama, ini orang datang guys. Ini ada Budi juga. Ya ini si Gena akhirnya datang juga tuh. Iya, partner in crime rudal nih guys ya. Ada Korajon guys. Wow. Sekarang gua jadi LSTL Gaming guys. Guys, sekarang jadi kita mau balik ke villa guys. Di Samsul sini. Oke guys. Ini ada what's up guys? Sama Malik guys. Guys, jadi sekarang kita udah nyampe villanya nih sama Samsul. Hai. Dan sisa orang depannya sono semua tuh guys. Tuh udah tuh rame banget. Nah, kita nih lagi nungguin LSTL guys. Kuncinya sama dia, sedangkan kita gak bisa masuk semua. Jadi kita harus tunggu sini guys. Ya akhirnya orangnya datang juga guys yang bawa kunci guys. Rada capek. Lama kan? Lama, setengah jam. Guys, sekarang kita udah masuk villa ya guys. Jadi kita para mau main board games. Jadi guys, rame banget. Kita mau main apa nih? Di belakang ini. Ya jadi kita mau main-main dulu guys. Habis itu kita berenang kali. Apakah kita berenang adik-adik? Apa? Anak gym, versus anak gym. Tangan kebo, apa kebo aja. Ini juga tangan kebo. Ayo siapa yang menang? Ayo siapa yang menang guys? 2, 3 Waduh. Malas streaming tuh guys. Wow. Woi. Aman ya. Kita main Uno bersama. Ayo main, guys. Ya main aja lama. Kelihatan. Ayo. Tiga poin. Guys, gua kalah Uno dan si Gema di donate. Oh, itu guys, Gemanya di donate, Maliknya juga di donate, guys. Jadi kita bertiga nyebur, guys. Let's go. Ini akhirnya dingin banget karena ini udah jam 10 bentar lagi, guys. Bentar lagi jam 10 tuh. Udah dingin banget, guys. Oh my god. Guys, gua ada di Flamingo nih, guys. Aduh. Good. Ya. Jadi kita bentar lagi mau nyemplung ya, guys. Karena kita udah di sini, guys. Hai, what's up bro? Ya guys, ini POV nya gue nih guys. Ayo nih guys, situ. Eh siapa cita-citanya mau MLG Water Bucket? Gema atau Malik tuh? Ya gue ada Titanic ini di sini. Ya guys, jadi sorry banget untuk ke depan ini mic-nya rada aneh karena masukan air ya guys, jadi rada mendem. Dikit banget aja. Gua tau bener lagi.
Guys, kita udah dulu guys. Coba capek, kuping gua sakit guys. Kenapa gua harus jubur? Kalau lu emang kalah, lu mulai pause. Oh, mana? Gua enggak tahu aja. Jangan pause, sperm whale. Ini blue whale. Ini blue whale, ini sperm whale. Nah, jadi guys, itu aja guys. And goodbye guys. Bye bye. Oke guys, hari kedua kita di sini pagi-pagi kita berenang, kita main-main, dan habis setelah itu gue akan pergi makan bersama teman-teman juga yang lain, dan habis itu gue ke pameran bokap gue. Jadi ya, kita langsung mulai hari ini guys. Motivation, huh? Motivation. Meditasi. Oke, jadi setelah kita berenang pagi, kita langsung pergi makan rame-rame ya. Di sini, thank you banget untuk papanya si Marvel guys ya. Dia ngebayarin makan siang hari ini. Dan ya, kita langsung ke sana guys. Eh, sekarang kita udah nyampe di makanannya guys. Ini kita tinggal nunggu si Marvel datang. Dan ini ada si Malik. Yang itu nggak boleh tunjukin guys katanya. Yang si Bucin, yang Bucin di seberang sana. Parah banget ya, Bucin. Parah banget sih. Iya sih. Kita jauh-jauh ke Bandung guys untuk quality time sama temen nih, malah bucin. Scorpio abis. Ini juga sama nih guys. Juga sama nih, jauh-jauh malah video call mulu. Jujur guys, ini gue mau pesan, bingung guys. Mahal banget guys. Masalahnya kita dibayarin gitu kan. Cuman kayak gak enak gitu lah. Ya gitu guys, maksudnya kayak gak enak aja gitu. Kayak kita mau pesan tapi dibayarin orang. Ini yang kalau ini nih, orang-orang ini nih, malah pesannya mahal banget. Loh, yang blueberry-blueberry ini blueberry manfaatkan. Beda guys, beda. Guys, kita makan dagingnya guys, wagyu medium rare. Wah, tiba tuh guys. Wah. Oke guys, kali ini gue naik motor karena gue buru-buru ke acara bokap gue. Ada Kenody, gue naik motor Kendoy. Kendoy dengan Budi. Anjay. Ya, jadi kita mau ke acara bokap gue guys di daerah Bandung Braga namanya guys. Jadi ya kita langsung cabut aja ke sana guys. Udah nyampe guys ke pameran lukisan bokap gue. Dan kalian lihat di belakang tuh, ini lukisan bokap gue semua guys. Ini lukisan bokap gue semua. Kalian bisa lihat ya nih, ini salah satunya. Ini juga. Ya jadi di sini gue bantuin untuk videoin bokap gue guys. Oke guys, ini lihat ini bapak saya guys ya. Bokap gue guys namanya itu ya. Jadi kalian kalau mau ke lihat pameran ini guys, bisa ke sini guys, di Galeri Pusat Kebudayaan Bandung guys. Kalian bisa lihat. Terusnya juga ada bunga-bunga. Ya jadi kita langsung sinematik-sinematik gak sih guys. Guys, sebelum kita sinematik lagi guys, ini ada papa saya guys, dari ya, pelukis dari ini semua yang di belakang-belakang sana lah. Nanti ada lah. Halo. Kita apa namanya, pameran berapa lama? 10 hari.
di Bandung. 10 hari di Bandung ya. Jadi di sini kalian bisa ke pusat galeri deket Braga ya, jadi bisa sambil main. Iya, galeri pusat kebudayaan Bandung. Iya, di situ guys. Jadi kalian bisa kesini, anak-anak Bandung, kalau kalian mau lihat-lihat karya papa saya ya guys. Ya, jadi itu aja guys. Kita langsung sinematik aja. Jadi acara pamerannya udah selesai dan sekarang gue mau balik ke villa bareng teman-teman gue yang lain ya guys. Jadi ya tadi lumayan guys, lumayan rame. Jadi besok guys kalau kalian masih mau kesini sampai 10 hari lah, mungkin gue nggak tahu ya, semoga uploadnya cepet jadi kalian bisa tahu gitu ya anak-anak baru datang. Silakan. Guys, sekarang kita ada mau makan lagi guys dan kita lagi nunggu yang lain untuk datang karena mereka lagi beli cemilan gitu guys. Jadi mereka muter-muter dan ya kita sekarang lagi nunggu dan kita mau pesan makan dulu. Nah, lihat tuh guys, makannya daging lagi guys. Emang carnivore di sini guys ya, circle carnivore nih, ada kena juga yang berdatang. Sesuai ya. Dengan bukanya dia seperti bola. Bola ubi guys. Tinggal makan ubi ungu aja Vel. Terakhir. Vel, gue punya pertanyaan Vel. Baju lo kenapa mirip banget sama pegawai sini? Lihat nih guys ya, bajunya begini. Pegawainya begitu tuh. Bajunya mirip banget Vel. Saatnya kita makan guys, kita makan daging lagi. Makan daging. Makan daging juga guys, ini pojok salah. Hey, klik. Kita circle carnivore. Guys, kita selesai makan guys sama Gema sama Malik. Yang lain mau ngopi dulu guys. Kita mau ngopi dulu, yoi gak? Ikutin terus. Betul, kita nongki terus. Ya jadi kita habis ini balik villa ngapain Vel? Kita balik villa kita bakal ngeprank kena. Oke, kita akan ngeprank kena guys. Kita Cok. Yang di seberang ada yang di seberang. Oh iya. Lu eksklusif clip. Eksklusif clip di sini nih. Gak boleh. Eksklusif clip gue for Azri Alon. Iya, gak boleh. Vlog sebelahnya. Ini kita mau ngeprankin. Guys, ini pertama kali gua ke villa yang barunya ini. Ini Gema lagi naik. Gila tuh. Iya, tinggi ya guys, kardio guys ya. Wih. Gila banget. Serem banget tuh. Guys, jadi ini guys, stream untuk hari ini guys. Kita udah balik ke villa barunya ini. Kita tidur di sini sampai besok. Ya enggak apa-apa. Big bad. Nice. Bye. We do the thing. We do the thing. What thing? The thing. Oh, no next one. Jadi thank you guys. Oh iya, tunggu dulu deh habis ini. Oke guys, jadi untuk part 2 ini kita akan ngeprank Gena. Jadi satu villa ini udah tahu kita akan ngeprank dia kecuali si Gena sendirian. Di sini kita akan ngeprank horror ya guys ya. Jadi apakah dia akan takut atau tidak? Cek video selanjutnya guys. See you guys tomorrow. Bye bye.